Ini nih gerombolannya. Nggak olin nggak Siva. Selalu aja bikin aku bete. Eh! Berhenti, Bang! Tunggu, Bang! Kayaknya dia ngambil kekejar ini. Harus bisa kekejar. Bang ya. Kamu ngelempar saya? Kenapa? Maaf Bang, raket teman saya itu kebawa. Terus panggil-panggil awang tapi abangnya gak denger. Makanya saya lempar pakai batu. Maaf ya Bang ya. Maaf saya gak denger, soalnya saya lagi denger musik. Ya udah kalau gitu saya minta maaf ya. Iya Bang, saya ambil raketnya ya. Ya udah ya. Makasih Bang. Ya. Segini pentingnya raket ini buat Ziva. Sebegitu kuat keinginan Siva untuk menjadi atlet badminton. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin. Pak, ya mah mantep pisan, lebih baik dari sebelumnya, Pak. Saya juga senang jual sayuran sama Kang Jaya. Mudah-mudahan kerjasama kita berjalan terus ya, Pak. Ya udah, saya jalan dulu ya. Mangga, silahkan, Kang. Ya duluan. Hati-hati, Jay. Ya. Jai, saya pulangnya gimana ini, Jai? Bagaimana ini? Kamu mah kebiasaan, saya teh ditinggal, Jai. Jaya! Aduh, kumaha ye? Sabar, sabar. Sabar, Sumat. Sabar itu bagian dari iman. Sok atuh ngomong, siapa yang ngejual sayurannya ke Jaya? Saya nggak tahu, Pak. Hayo atuh ngomong. Beneran, Pak. Kita nggak tahu berdua. Masa iya nggak ada yang tahu sih? Terus, saya harus nanya satu persatu gitu? Atau mungkin sekampung gitu? Alah. Bikin pusing aja. Punten, misi. Ah, itu mobilnya. Mang, itu Mang Jayanya. Jaya, Jaya! Stop, Mang Jaya. Stop. Mang Jaya, turun. Bang, turun, Bang. Tuh, itu kemana ya motor? Mang, bantuan atuh, Mang. Tolong, Mang, diselam, Mang. Ah, nuhun ya, Mang, ya. Nuhun ya, Mang, ya. Ya. Masih kejar tuh, kemana? Bikin panik gue. Jaya, tunggu Jaya. Jaya, tunggu atuh tunggu. Jalan wae ya. Tunggu atuh tunggu. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga si Jaya. Selamat. Mat! Mikir atuh mat. Awas. Ajudan Sorata, lari. Kok mundur sih, si Jaya? Masih gue ceramah. Jaya, tunggu atuh Jaya. Jaya, tunggu atuh. Orang lagi tinggal ya, Jaya. Si Jaya, ini. Jai. Tunggu Jaya.
hilang deh semua mimpi aku. Makin susah aja buat main badminton. Siva, ini raketnya. Hah? Cup? Makasih banget, Cup. Tadi tuh ibu buang raket ini. Ibu gak mau aku inget dan main badminton lagi, Cup. Raket kan cuma simbol atas rasa cinta kamu terhadap badminton. Tanpa raket, itu semua gak akan hilang kok. Oh, daripada kamu dapat masalah lagi sama ibu kamu, mending raketnya dititipin aja. Jangan dibawa pulang. Iya juga sih ya. Apa aku titipin ke Ko Along aja ya? Dia kan pasti ngerti. Ya udah. Olin beneran ninggalin kamu. Udah 15 menit loh dia gak balik-balik. Iya. Bray, masih ada nih balon airnya. Kita jadiin kompetisi aja. Siapa yang bisa nganain neraka? Aku traktir sepuasnya. Masa aku jadi target sih? Janganlah, Bray. Alah, udah. Aku aja deh, Bray. Riz. No. Jangan. Stop. Demi apa sih? Siapa yang suruh kamu lempar duluan? Gak ada kan? Lagian ya, Obong. Semua tuh gak punya hati. Lihat ya kak, Raka tuh pasti kakinya tuh di dalam tuh lagi luka. Harusnya kita bawa ke puskesmas, bukan malah dilempar-lemparin kayak gini. Apaan sih kamu? Ganggu aja orang baru mau seneng-seneng juga. Ya karena abang gak punya perasaan sama temen. Temen? Pak, ya. Boleh minta tolong bawain teman saya ke puskesmas? Iya. Enggak usah. Luka kayak gini doang mah, paling juga cuma lecet dikit. Gak usah pak, gak usah dibawa ke puskesmas. Itu temennya kenapa diikat? Ah, ini pak, lagi latihan pramuka. Yaudah pak, bawa pergi aja pak ya. Pak. Abang. Apaan sih kamu kok malahin nolongin dia? Kita baru aja mau seneng-seneng. Guys, aku bener-bener sakit hati banget sama abang aku. Dia bener-bener bisa aja bohong gak. Raka aku minta maaf banget, tapi guys menurut kalian harusnya dibawa ke puskesmas atau didiemin aja kata abang Bayan. Komen di bawah ya, kalau aku kan aku anak baik, aku bawa ke puskesmas apapun itu. Oke, stay tune. Abang! Lepasin temen aku enggak? Masih punya nyali dia ternyata. Ya, datang lagi. Kulin ngapain sih baik lagi? Kan kamu udah aman. Ke sana. Enggak pak, saya bukan begal pak. Bohong. Jangan macem-macem kamu di kampung saya ya. Ini apa sih pak, kesini aja gak apa-apa pak, kita ikhlas. Bre, ini bukan kampung Cerang, kita udah jauh di luar kampung bre. Mereka gak kenal kita. Aduh gimana nih ya? Iya gimana? Sini pak, let's go. Kabur. Jangan kejar pak. Olin kamu bener-bener keren banget, jadi ini bakal viral banget. Karena Olin bisa bawa warga kampung lain kesini, ini bener-bener. Cepetan, terus kamu marah. Abang, Olin kamu keren banget lah. Cepetan. Abang. Syukurin. Lin, kamu nekat banget sih. Ngapain naik lagi? Yang penting aku bisa nolongin kamu. Aku tuh gak mungkin ninggalin kamu dalam... Jaya, tunggu Jaya! Si Jaya ditinggalin lagi.
Pasti tadi Olin sengaja tuh manggil-manggil warga. Sok-sok ngaku dibegal. Biar kita kena hajar warga kampung sebelah tadi. Iya tuh, Bray. Untungnya kita bisa lolos. Kalau enggak, kita bisa bonyok. Warganya barbar bener. Emang ya. Olin tuh dari dulu selalu aja cari masalah. Merepotin banget tuh anak. Kita harus bisa bales. Biar dia gak seenaknya aja. Wah, demi apa sih? Ini benar-benar bakal jadi konten paling viral kayak Oma-oma, otokin, otinja. Abang lagi panik, guys. Ini nih gerombolannya. Nggak Olin, nggak Siva. Selalu aja bikin aku bete. Eh, ngapain tuh kamu bawa-bawa raket segala? Sengaja mau cari ribut sama aku, hah? Brian, kenapa sih? Kan Siva nggak ngelanggar peraturan papa kamu. Sini raketnya. Brian, Siva tuh yang main badminton. Kamu gak boleh neken Siva kayak gitu. Kalau raket gak dihancurin, kalian pasti bakal main badminton diem-diem. Jadi apa bedanya megang raket sama main badminton? Sini raketnya. Sini. Siva lari. Oh Siva, Ajinja, ayo, Wigren. Jangan diem aja, kejar dong. Demi apa sih guys? Ini bakal menjadi konten paling viral di dunia. Jangan kabur. Ya. Tungguin dong. Aduh. Capek, oi. Si Jaya mah. Ayo wae. Hey, Somak, kamu kenapa? Seperti habis olahraga. Olahraga dari mana? Orang habis dikejar-kejar mobil. Kenapa mobil ngejar kamu, Atuk? Itu si Jaya, nyetir mobilnya nggak wajar. Bukannya maju, ini malah mundur. Aduh. Elah, eta si Memet. Anak buah Juragan Tora. Aduh, astagfirullahaladzim. Ayo, Nus, kita pergi, guru. Ayo. Sini gak? Sini. Lepasin raketnya! Gak mau! Jangan lawan! Gak sini! Siva! Abang! Ego! Aku tuh capek banget! Gak bisa kayak gini! Gak boleh Tasya! Tasya harus fokus! Karena Tasya hanya mengejar karir bukan cinta! Ayo! Jangan lari kamu. Sini. Sini raketnya. Sini. Lepasin enggak? Enggak mau. Lepasin. Haris. Sini ah. Lepasin. Enggak mau. Sini raketnya. Sini. Haris. Cepat. Siva, lari cepat ke kolong. Sana aman. Terus kamu gimana? Udah lari aja. Buruan. Kamu gak bakal bisa kabur lagi, Cup. Sini, raketnya. Hei, Cup, jangan kabur. Ayo, kejar. Cup, jangan kabur, Cup. Ayo, Bray, kejar, Bray. Aduh, demi apa sih? Ini benar-benar aku lelah, aku capek. Aku udah loyo, kaki aku udah lantai banget. Tapi enggak. Tasya, kamu harus semangat. Ini semua kulakukan hanya demi konten. Semangat, Tasya! Hei! Cop! Berhenti, Cop! Ayo, timbukin lucu. Nah.
ngedukungmu. Ah, lihat guys. Ah. Wih, semangat Ucup. Oh my god guys, lihat guys. Ucup keren banget lah. Rasakan nih. Yang ini pasti kena.